Senin tanggal 18 Oktober. Kami mengadakan rapat atas nama Inisial AE, dan kejadiannya adalah di depan rumah makan Telorok Sampesikan di Jalan Golok Angkatan Lim. Rekan-rekan sekalian, untuk pengungkapan narkoba di tahun 2021 ini adalah kesusahan orang tua. Jadi di bulan Maret, jajaran narkoba Polres Banjarbaru menemukan 24 kg dan di bulan Oktober yang sekarang kita mau mengungkap itu 4,87 kg. Adapun pasal yang kita tangkapkan, yang pertama adalah pasal 114 ayat 2, ancaman hukumannya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 6 tahun. Dan yang kedua adalah pasal 112 ayat 2, ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun. Jaringan ini merupakan jaringan Malaysia, Samarinda dan Banjarmasin yang sudah kami ketahui identitasnya. Khususnya dalam pemasok narkoba tersebut. Insya Allah, jajaran narkoba berkejar baru akan tetap melakukan pengejaran dan pengembangan kaitan masalah. Dengan terungkapnya narkoba banyak 4,87 kg, ini kalau kita buat estimasi biaya atau anggaran 1 gramnya adalah 1.600.000. Kemudian secara total hampir 779 juta. Nah, di sini kita bisa menyelamatkan sekitar 1.949 jiwa atau nyawa. SOP atau mekanisme yang sudah kami terapkan, kami sudah sesuai dengan aturan. Yang memang berdasarkan hasil laporan masyarakat, antara kita mendalami ini, kita temukan satu pelaku tersangka yang ada di sini. Dan ke depan insya Allah tetap hasil pemeriksaan, dan kita juga kerja kalau memang ada berkaitan atau kaitan dengan pelaku-pelaku yang lain. Kita dan jalan. Kalau bicara masalah dijalankan, ini kan sebenarnya tadi yang saya katakan. Pada dasarnya adalah wilayah kampung. Karena memang jaringan narkoba ini kan luar biasa. Mungkin ada instruksi, sebagai penjara mati, penjara baru, atau mungkin kabupaten lain bisa jadi. Tapi jelas untuk pelaku ini dalam 2 bulan tidak jalan. Karena alhamdulillah kita mendapatkan itu. Pelaku ditangkap, dia memang tertangkap sendirian. Lagi sendirian, dan ditangkap di depan rumah makan rakyat semua, rakyat 3. Jadi ya. Untuk tersangka ini sebagai penjaga buka, jadi menerima barang, ya sistemnya berantur, jadi menerima, ambil di pinggir jalan, disimpan di rumah. Untuk mengedarkannya, menunggu informasi atau instruksi dari pemilik barang. Jadi tersangka ini menyimpan instruksi pemilik barang, meranjau lagi dengan jumlah yang lebih kecil. Kalau ngambil ini bang, berapa dapatnya? Berapa puluh juta dapatnya? Upahnya? Upahnya ke kamu? Ya, kalau masalah ngambil itu tergantung jumlahnya aja. Kalau sedikit sedikit, banyak banyak. Sekitar berapa? Jutaan, berapa? Sisanya berapa?
kita kadang-kadang 2 juta, kadang-kadang 5 juta, itu aja. Oh, siap. Cukup, ya? Oke, siap. Siap, cukup.